ada di kananmu. Aku tetap bisa mengerti kenapa orang membeli Mercy. Aku pun ingin membeli Harley dan parkir dan nanti. Sembanting tulang tapi hidup tetap malang. Kerja dari pagi hingga petang tetap terbelit hutang. Siap nggih? Serius iki. Pingit. Sido main yo. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sampean semua, tak iya? Sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-yu, sedaya mawon, wilujeng dalu, nggih. Sugeng pepanggihan kali kula Cak Dul, tak iya? Di mana-mana saya populer sebagai artis multi profesi, tak iya? Sebab kalau siang saya tukang cukur. Halo malam. Kalau malam jualan sate ya. Kalau sore cak. Kalau sore cari rongso kan. Kalau pagi. Pagi ya mutar ya. Moso nyambut gawe dan oleh Reni larme awak. Aduh sungguh luar biasa pada malam hari ini saya diperkenankan untuk sowan di Kecamatan Purwantoro tak iya. Ini gebiar seni budaya tahun 2015 sungguh saya berbahagia karena dilibatkan di dalam acara ini tak iya. Semoga acara ini bisa menambah semangat kita di dalam meleluri kebudayaan kita, tak iya? Kebudayaan kita semakin maju, tak iya? Sebab budaya benteng jati diri bangsa, tak iya? Budaya harus kita lestarikan, tak iya? Jangan sampai punah, tak iya? Jangan sampai diklaim mancanegara, tak iya? Lu iya, cak, saya itu kalau ke Purwantoro nu kayaknya pulang ke rumah sendiri, tak iya? Lu iya saya tuh tahun 93 saya KKN di sini. Lu iya ada kenangan tersendiri ta ya. Iya tapi aduh waktu itu ya sepi ne dak kira-kira ya. Dak koyo saiki situasine wis rame kemajuannya sungguh luar biasa. Ini berkat satu pembangunan yang luar biasa di Kabupaten Wonogiri terutama di Purwantoro ta ya. Ya sungguh luar biasa sekali, semoga kemajuan ini terus ditingkatkan, semua masyarakat sehat walafiat dan hidup sejahtera. Yang penting harus bersatu antara atas dan bawah, tak iya? Lu iya ya, ibaratnya kayak orang pakai apa namanya pakaian ya. Lu iya cewek iku kalau pakai pakaian ya pakai atasan juga harus pakai bawahan ya. Lu iya pakai bawahan tok tanpa atasan yondul gandul. Atasan tok gak pakai bawahan yo ISIS. Lu itu ibarat perumpamaan bagaimana antara atas dan bawah harus kompak di dalam membangun, tak ya? Lu iya. Sungguh saya dulu di sini ya. Saya dulu juga pentas di mana tuh terminal waktu penutupan KKN. Juga saya pentas di kecamatan waktu itu pakliran padat, tak ya? Lu iya saya dulu juga kalau gak salah saya aduh kalau di sini aja saya sampai kemana-mana aja kalau saya dulu bikin kegiatan skupnya kecamatan ya. Lu iya saya sampai ke Piar sampai Sumber. Lu iya lu saya masih teringat dengan saudara-saudara saya di sini sesama dalang dulu kalau gak salah ada Pak Misto ya. Lu saya masih ingat Timbang Sri ada Mas Tardi. Itu tokoh-tokoh seniman yang layak kita hormati keberadaannya dan kita ambil spiritnya di dalam mengembangkan seni budaya tradisi. Nah seperti acara pada malam hari ini juga dalam rangka mengembangkan seni tradisi supaya tidak punah sebab sekali lagi kesenian kebudayaan merupakan benteng jati diri bangsa. Ya? Ya, jangan sampai lupa ya. Lu ya. Ya ini waktunya aja, ini semakin larut semakin malam. Semoga sampean semua nanti ndak ngantuk. Duh nek ngantuk ya bubuk kabe ndak popo. Ya ngopi-ngopi dulu kalau ada. Kalau nggak ada ya beli. Ya aja saya nggak usah ngomong banyak aja. Ini karena terlalu larut saya mau ngomongnya sedikit saja. Karena saya ini ada undangan aja. Kebetulan saya punya desa namanya Desa Bangun Jiwo. Desa Bangun Jiwo sekarang juga sedang greget membangun dan saat ini para perangkat desa dan tokoh masyarakat diundang rapat di Desa Bangun Jiwo termasuk saya walaupun saya bukan tokoh tapi dapat undangan tak ya. Nah ini akan membicarakan peraturan desa katanya begitu kayak apa situasi dan apa kira-kira yang dibicarakan yuk sampean semua saya ajak ke sana sekarang juga monggo yuk.
Lurah, ini para tokoh masyarakat, para perangkat desa sudah pada kumpul. Sudah 3 jam kok rapat gak dimulai. Sampai ngantuk semua ini. Mari Pak, rapat segera kita mulai. Baik, baik. Rapat akan segera kita mulai. Sebab kalau tidak dimulai bukan namanya rapat. Kita mengadakan rapat memang harus segera dimulai. Mulai. Jangan sampai tidak dimulai sebab ini merupakan sebuah rapat. Maka rapat ini mari kita segera akan mulai. Jangan sampai tidak dimulai supaya ini benar-benar menjadi sebuah rapat. Kimbian saja bekas bakul tempe goreng iki. Guneman kok wolak-walik semelang nek gosong apa piye? Wes. Yes maklum Mas. Yes kaya ngene iki lurah iki nek nyeket 1000 ya kaya ngene iki. Lho pikirin Mbah. Sampean kok iso ngomong lurah nyeket 1000? Lho lah iya. Iki menang dadi lurah mergo kowe nyoblose to dit 50.000. Mula sok meneh ki ya le. Nek enek pilihan opo-opo, kuwi aja nyawang duwite. Loh, sawangen moralitase. Sawangen kredibilitase. Sawangen kapabilitase. Sawangen kemampuane. Wandiani apik-apik wae pamer abab. Ngerti ya Le? Pripun, Mbah? Wong kuwi nek nyalon apa-apa dundung dhuwit ki dudu dhuwit gratis. Kuwi dudu dhuwit turah. Neng kuwi modal. Biasane yen menang njur dadi pejabat, njur golek balen. Golek balen ora trimo adane isih golek baten. Lah yen wis ngono adate ka aspal ya kolu. Semen ya dipangan. Lapangan. Lapangan ya diuntal. Mula ngati-ati sok meneh. Aja sembrono. Milih ki dipikir sing tenan kaya ngapa? Tindak tanduke kaya ngapa, imane kaya ngapa, kemampuane. Aneh entuk kaya ngene ora wong sak desa mules kabeh iki. Ya sudah Pak Lurah. Ini kami semua diundang niki para perangkat desa kalih tokoh masyarakat diundang mestine enten persoalan penting. Ya sudah persoalan penting apa segera saja kita bicarakan Pak Lurah. Betul. Memang hari ini ada persoalan penting yang akan kita bicarakan. Sebab yang kita bicarakan pastilah menyangkut persoalan yang penting. Mengingat pentingnya persoalan itu maka akan kita bicarakan. Maka mari kita bicarakan sebab ini memang persoalan yang penting. Mengingat pentingnya persoalan itu maka mari kita bicarakan. Jangan sampai tidak kita bicarakan sebab ini memang ada persoalan penting. Golek lurah liyane ana ora ya? Sing kira-kira ora marahi mumet ning bathuk ngono lho. Sabar. Kaya ngene kok disabari ndodro iki engko. Empot ta ora samulak-mulak tundhep poin, ngoten to. Modern niku tundhep poin cekak aos mawon. Ngomongan niku cekak aos tundhep poin supaya kita segera menjurus kepada persoalan. Betul. Saya setuju. Supaya kita segera menjurus ke persoalan memang bicara perlu to the point. Jangan sampai tidak to the point sebab itu tidak akan menjurus kepada persoalan. Maka mari kita akan segera menjurus kepada persoalan perlu bicara to the point. Saya setuju sekali bahwa to the point itu supaya kita segera menjurus ke persoalan. Enak polisi ra Mas Jopo kene. Enten Mbah, kata Mbah. Ana.
Tulung takono, Mas. Mateni lurah kaya ngene hukume pirang sasi iki, Mas? Gratis. Wes. Ngene wae iki sapa sing ngerti? Persoalan hari ini apa? Sapa sing ngerti wose are dirembug dina iki apa ngewangono guneman wis lurae gen meneng ae. Yan Bayan, kowe ngerti ra, Yan? Aduh, aku juga tak tahu, Mbah. Pak Lurah juga tidak ajak bicara sama aku. Jadi aku juga tidak tahu apa yang mau dibicarakan pada hari ini, Mbah. Wah, iki ya impor Bayan kok batak iki. Ya wes, sapa saya ngerti sapa? Ndang maju wae, iki selak waktu wis lantek. Wektu kontes sing mangan sinten, Mbah? Saya akan membantu bicara. Nuwun sewu Pak Lurah. Mohon izin waktu, saya ingin berbicara. Nah, begini Bang, kemarin memang saya diajak rasan-rasan sama Pak Lurah. Nah, ada persoalan penting yang akan dibicarakan pada rapat hari ini. Nah, persoalan penting itu tiada lain, Pak Lurah menggagas supaya kita membuat peraturan desa. Nah, dengan peraturan desa itu nanti supaya peri kehidupan kita lebih tertata. Nah, dengan berperi kehidupan tertata maka kesejahteraan rakyat akan segera dapat dicapai. Nah, oleh sebab itu hari ini siapapun boleh usul peraturan desa apa yang perlu kita buat. Nah, oleh sebab itu manfaatkan kesempatan sebaiknya, silahkan usul pada rapat hari ini. Nah, kira-kira begitu maksudnya, Mbah. Nah, matur nuwun sudah memberi penjelasan juragan Bedor, dengan penjelasannya terima kasih sekali. Nah, oleh sebab itu saya persilakan juragan Bedor untuk duduk di tempat semula. Nah, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya. Nah, itu milik saya, jangan dipakai. Ya wes kali gak kena kok. Jangan dipakai. Wes apa sing arep usul? Perlu gawe perdes apa, peraturan desa apa yang perlu kita tata? Memang itu persoalan yang penting. Hidup tanpa peraturan ibaratnya orang main sepak bola tanpa aturan main. Gasak-gasakan sak karepe dhewe. Ngono. Siapa sing arep usul? Jo, kowe usul pura Jo. Jadi kula tak pikir sih. Saduwe urut kaburi. Drun, so drun, kowe usul ra drun? Wis. Kowe usul pora? Usul apa ya? Lah ya sak karepmu, kira-kira kowe ndek pikiran apa, ndek gagasan apa sing arep mbok usulke ning rapat iki? Aku ora gagas, Mas. Lho kok ora gagas piye ta? Lah ya kowe mesine melu mikir, piye carane desa iki supaya maju, masyarakat supaya pinter, supaya sejahtera, mek kudune melu mikir. Aku ora mikir. Lho kowe engko terus nek ora mikir wah, kowe engko nek ora dijak kowe njur gelo. Aku ora apa-apa, Mas. Tenan kowe ora usul. Si, Mas. Tak mikir sih, Mas. Ya mikira. Seminggu gak sih sama? Rapat iki saiki. Oh, saiki deh. Ya, udah gak ngomong piye tadi. Oh. Apa ya? Apa ya? Enak usul apa ya? Apa ya? Apa ya? Ayo, apa? Ayo. Ora cengengesan toh. Nek usul dak usul. Nek ora usul ya wis. Usul, Mas. Ya wis, usul apa kono, dak usul. Anu, Mas, aku usul. Ya usul apa? Tulung hansip pangkate dundake, Mas. Ape drone. Mas.
Hansip yo ora ana pangkate. Yo digawe no goblok iki. Gawe kok tenan iki. Ora mutu iki. Digawe pangkate wis gen gajine cetok. Ora mung diperintah rono rene tuwe mung udut. Gawe ke pangkat, Mas. Ya wis, nek kowe arep usul pangkat kok ben dicatet. Kowe nek arep usul pangkat, pangkate Hansip dimulai saka cendek dhewe pangkate apa? Jenderal, Mas. Cendek dhewe jenderal. Paling dhuwur kopral, Mas. Kok mung diwalik. Ya wis, usul neh ra. Ora, Mas, jiwa serentek, Mas. Ya wis, nek wis ora ana usulan jaga keamanan. Siap, Mas. Sing anteng ya. Anteng, Mas. Wis, meneng rasa rame. Ora, Mas. Surasa wangsulan. Ora, Mas. Nek ora wangsulan ki meneng. Meneng, Mas. Meneng ki ora guneman. Ora, Mas. Lah ora guneman kok isih muni. Dilambe. Oh, cah ngeyel. Andani ya, Mas. Kowe iki iso meneng ora? Iso, Mas. Nek meneng ya meneng. Meneng aku, Mas. Lah kok isih guneman? Lah jek omong kok. Ah, cah kocluk. Tenan, Mas. Lah wong sing pekok ki kowe. Pekok tenan, Mbah. Cek ngayel loro. Wes. Sapa meneh sing arep usul? Jo kowe usul aja. Iki, Mbah, kula ajeng usul. Untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan di desa, saya perlu usul supaya ada peraturan desa terutama menyangkut pengembangan kesenian. Sebab kesenian itu merupakan satu kegiatan penting di dalam rangka membina rasa dan perasaan. Orang yang bergaul dengan kesenian pasti perasaannya halus, penuh dengan sopan santun. Tapi kalau orang tidak mengerti kesenian, biasanya cenderung berperilaku liar. Loh. Maka perlu kesenian digalakkan, Mbah, supaya ngerti sopan santun, ngerti budaya. Bagus. Usul sing apik le. Apa meneh? Kula usul, malah nek niki kula mikirke para sepuh. Ya, bapa-bapa. Para manula niku supaya awet momong anak putu badan kudu sehat. Terus kula usul supaya ada peraturan desa yang mengatur kesehatan terutama olahraga untuk para lansia. Weh, apik iki menarik iki. Usulan olahraga untuk lansia iki usulan olahraga opo le? Usulan olahraga yang tidak perlu beranjak dari tempat. Weh, olahraga sing ora perlu lunga saka ngenggon. Betul, Mbah. Contone apa? Sekak. Apa? Sekak catur. Kaya ngono, Dek. Niku nggih olahraga wong dilombakan sampai tingkat dunia sampe niku pripun. Wah, iya ya. Anak ngono ya ana le liyane. Napa? Karambol. Masaku kok warna-warna. Bene-bene, Mbah. Apa, Dron? Remi. Kuwi apa olahraga? Lho ngono lho, Mas, dilombake ning dunia kuwi yo. Oh, santai. Blok banget. Malah goblok-gobloke. Ya wis. Ana meneh le. Napa, Mbah? Olahraga ora lunga kok ngenggon. Munggah mudun ora lunga kok ngenggon. Wah, kayak iki rada drawasi. Oh, munggah mudun ora lunga kok ngenggon olahraga napa niku? Ular tangga. Kuwi ra dolanan bocah, arep padha wae to karo karambol. Ora ular tangga kae anger dadune dikopyo terus kok tibongko, engkone tibondo ra terus munggah. Tiba buntut ula termak celurut medun. Ah, munggah medun ora lunga saka ngenggon ular tangga.
Nggih, pun wis ngene padut wis apa wae pokoke kudu diatur. Nggih. Wis kuwi, sapa meneh sing arep usul? Den, mudin nggih usul Raden. Assalamualaikum. Saya mau usul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usulan saya menyangkut kerukunan umat beragama. Assalamualaikum. Hei, mbah-mbah. Salam niku pisan mawon. Salam kok di bulan baleni. Iya ngono, protes. Salam ki apik po elek. Lho, sae barang apik diwene kok kok protes goblok to kowe. Kowe iki aku jeluk iki. Assalamualaikum. Saya usul. Sebab belakangan ini banyak sekali benturan antar umat beragama. Jangankan beda agama, sesama agama pun banyak yang berkelahi. Assalamualaikum. Itu berarti warga kita semakin tidak menghayati Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum. Bahwa berbeda-beda, beda suku, beda agama, kita tetap satu, kita adalah bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Kalau itu tidak dihayati, perbedaan kecil akan menjadi pemicu perkelahian. Assalamualaikum. Maka perlu dilakukan atau dibuat peraturan desa supaya kehidupan antar umat beragama kita lebih tertib, lebih tertata, lebih penuh kebersamaan dan persaudaraan. Sekian usulan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, dah. Catat yan, bayan. Sudah bang, udah aku catat semua nih. Pokoknya siapa yang mau usul langsung saja, semua akan saya catat. Apa saja silakan usulkan. Aja Pak Lurah aja usul. Nek Pak Lurah usul bubrah engko taningane. Wis, sapa meneh sing arep usul? Saya juga mau usul. Sebab begini, saya kemarin memang sudah berbicara dengan Pak Lurah. Nah, isi pembicaraan saya akan investasi membuat pusat perbelanjaan modern di Desa Bangun Jiwo. Nih. Pusat perbelanjaan itu dinamakan Bangun Jiwo Trade Center. Nih, sebagai pusat perbelanjaan itu menjadi ajang berkegiatan ekonomi warga Desa Bangun Jiwo. Nih, dengan begitu perekonomian meningkat, lebih tertata dan Desa Bangun Jiwo punya kebanggaan. Nih, cuma saya minta syarat. Jalur utama Desa Bangun Jiwo harus menjadi zona merah. Ya, artinya siapapun pedagang kaki lima, pedagang kecil tidak boleh jualan di situ. Nah, kalau ada yang nekat harus dirazia. Dagangan disita, pedagangnya harus dikenai hukuman. Nih, bukan hanya pedagangnya yang dikenakan sanksi, pembeli yang nekat juga harus dikenakan denda minimal 1 juta rupiah. Nih, itulah usulan saya, semoga diterima untuk kemudian demi kemajuan Bangun Jiwo. Nih, terima kasih. Yes, matur nuwun. Ketoke usulan wis akeh iki mau. Pak Lurah, usulan sudah banyak, saya pikir itu dulu. Nanti satu persatu kita bahas secara khusus dalam rapat khusus supaya mendapat rumusan yang lebih rinci, Pak Lurah. Betul, betul, betul. Memang satu persatu usulan harus kita bahas secara khusus. Pembahasan rapat secara khusus untuk mendapatkan rumusan yang lebih rinci. Rumusan yang lebih rinci itu akan kita dapatkan kalau kita bicarakan secara khusus. Sebab kalau tidak dibicarakan secara khusus maka tidak akan ada rumusan yang lebih rinci. Wes, bubar. Maraimu metok. Bapak-bapak peserta rapat. Pon niki rapat dicukupi sementen, nika teng lebet pun kathah daharan, nggo bareng-bareng mlebu, nggo dahar bareng-bareng, nggo.
Jaran bedal kok linggih nang tengah perapatan nek kepijak wetengmu piye? Tengok-tengok kok nang tengah perapatan. Arek yo jarane di motor to. Andi motor nek kowe iki terus nek disawang kaya letong ngono kuwi. Ora, kowe nek dikira letong terus dipidak terus piye? Masak terus aku kaya letong plet. Ora piye kowe iki nek kaya ngono kuwi wujudmu wis ireng nglumbruk nang tengah perapatan. Ora kaya letong. Kowe iki nek rumangsa aku nek guneman karo like kok sapenake dhewe to pret pret. Mbok yo ora banget-banget. Ora banget-banget piye tengok-tengok mbok yo golek nggon sing penak. Ngebuk apa neng warung tengok-tengok rebutan sarung neng tengah perapatan mangsaku kok neng apa ta lek aku kira kepengin goleki kowe kowe iki tak goleki neng dindi ora ketemu lah akhirnya tak tunggu neng perapatan kene nah aku mikir mesti bucangku liwat kene tak tunggu neng kene nyatane tenan ta wah malah kowe saiki liwat numpak jaran hebat kowe sukses berarti pret kowe ndek jaran ngawur ae iki dudu jaranku. Lah jarane sapa? Jarane Pak Lurah. Oh, jarane Pak Lurah. Iya. Aku mau ngopeni, Lek. Ngopeni jarane angel lho, Lek. Angel piye om nyatane makani ya mung gampang nek mung pakane jedak karo suket ta. Ora, aku ra mang jaran biasa iki jaran balap, Lek. Jaran balap. Iki racing. Iki engko bakale melu Formula 1, Lek. Jaran kok Formula 1, lomba balapan, Lek. Jaran balap kuwi panganene iki ora sederhana. Contone, dedak suket kuwi jek dicampur nganggo ndok mentah 2 kilo. Sandekan, sandekan 2 kilo, Lek. Lah aku sing uwong wae mangan dok seminggu pisan wae rung karuan kelakon ki. Kuwi jaran 2 kilo, 2 kilo. Weh kalah aku. Ha kowe pengen piye sandekan 2 kilo dadi yo jaran. Ah, mula kowe saiki ajar beker sik. Kowe nek beker lulus daftar dadi jaran. Kowe mangan sandekan 2 kilo. Ngono ning yo siap ditunggangi ngalor ngidul. Ya ora umum pret pret kowe iki nek guneman kok le. Aku tak omong karo kowe. Omong apa le? Iki nek omong ya ora penak pret, omong kok ditunggoni jaran. Jaranmu balekno sik dikandangke kono sik. Ora apa-apa to le. Ora apa-apa piye mung guneman ditunggoni jaran ya ora penak tunggoni penyanyi karo ane. Alah penyanyi mung siji wae. Kon nunggoni. Wis tak balekne kono sik. Ya wis tak kone mulih. Kena ranjaran mulih kono.
Ayo. Kok sih? Ngapa? Lah kok rambok terkek engko nek salah piye? Ora mungkin. Kok ora mungkin? Kae wis tak gawani GPS. GPS ki apa? Kae lho peta sing nang nggon komputer utawa nggon HP Android kae lho. Tak gawani kae wacanane Google Map. Weh. Saking modern tak latih oleh oh kae iki anggere baradus ya ta pupuran terus selfie. Selfie iki lho foto dhewe iki lho. Oh, tak kira nek selfie KDI. Ora masa lalu. Enak. Oh, ngono aja. Jaran ki selfie lek kanggo bar selfie terus diunggah nang Instagram. Jaran nek mudeng Instagram modern lek. Ora nang apa to lek dengaran sajak serius men. Ngene lho, berat aku ki suwe-suwe ora betah. Ora betah ngapa? Lah kepiye to pretaku ki ndak dina diunek-unekke lekmu wedok. Ayo lunga no diunek-unekke. Ya ora kena preter diunek-unekke lunga lah lunga nyandi. Ayo terserah. Aku wis ndak dina diunek-unekke lekmu wedok mergo ora iso mblonjo. Wis suwe nganggur, arep golek buruan ya saiki angel ora jamak. Aja meneh kok buruan, aja meneh kok nyambut gawe sing neng nggon pegawe utawa pabrik. Wong saiki malah pabrik akeh sing do bangkrut, akeh sing do di PHK. Sing wis nyambut gawe do nganggur apa meneh aku kangelan. Oh ngono. Ayo. Aku ki judek aku njaluk tulung ewang ana mikir ngono lho, Pret. Coba bayangno, Pret. Aku ki wit lahir ceprot nganti tuwa kok melarat terus ora wis-wis. Urip kok kahanan kaya ngene iki lho, Pret. Lumrah ngono aku sing lalu lho aku ki, Pret. Tenan kuwi. Ha piye? Wit bayi lho, nganti tuwa kaya ngene rasane kepenak sedelok-sedelok wae ora tau. Urip kok melarat terus iki kepiye coba? Are yo kudune malah beneran to, Lek. Beneran piye? Ha nek kowe wit bayi, wit lahir ceprot nganti tuwa melarat terus, berarti ra kowe malah dadi wong melarat sing profesional. Berarti kowe ra dadi wong melarat sing ahli tenan. Kuwi angel lho, Lek. Golek keahlian ki ora pendak wong iso lho. Coba pengen ahli diriwangi kuliah. Ha nek kowe wis lahir ceprot nganti tuwa melarat terus sak berarti ahli kemelaratan. Ya, yeah. Tingkatanmu kuwi profesor. Tingkatanmu kuwi master. Tingkatanmu kuwi syekh. Syekh kemelaratan. Aku nek enek seminar diskusi utawa sarasean tentang kemiskinan mesti kowe diundang, Lek. Kon dadi pembicara, dienggo contoh. Bapak Ibu peserta seminar inilah contoh orang paling melarat se-Indonesia. Keploki plok 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 ngono. Ngawur ae aku ki nganti judeg lho, Pret. Mongko aku nek krungu-krungu mbiyen ya tau sekolah, apa meneh krungu wong cerita, krungu wong dongeng, krungu berita, jare Indonesia iki negara kaya raya. Bahkan negara sak dunia iki sing paling sugih ya mung Indonesia. Ora ana negara liyane iki sugih ngungkuli Indonesia. Sebab Indonesia iki mapan ana garis khatulistiwa, mapan di musim tropis di mana setiap tahun tanah tetap bisa menghasilkan, bisa ditanami di setiap musim, sepanjang tahun. Orang yang tinggal di Indonesia tidak akan kekurangan makanan. Sugih apa-apa enak. Lah ning apa kok ning negara kaya ra kok isih akeh rakyat sing miskin, contone ya kaya aku iki. Lho. Kamangka undang-undang mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ning nyatane ndi? Sayah ono sayah ini durung tau negara tekon karo karya. Iya, kowe wis ndek beras apa durung? Durung tau iki negara tekon ngono? Iya, kowe didit apa ora nggo nyekolahke anakmu? Durung tau iki negara tekon ngono?
Aku itu kesera negara orang menjalan, ke orang nindak, ke amanate konstitusi, amanate undang-undang. Padahal negara digawe supaya nindak ke amanat konstitusi, rakyate sejahtera, adil, makmur. Ngono lho. Asing pekok kowe oleh. Mula tak kandani melarat kena ning aja pekok. Wis melarat pekok. Melarat elek pekok. Ngayel. Melarat kena ning sing cerdas. Kowe sing ora mudeng. Ora mudeng piye? Konstitusi mengamanatkan undang-undang paweh amanat. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kuwi wis dilakoni. Kok dilakoni? Aku nyatane sewake wong melarat aku yo melarat ngene kok wis. Ngene lho rungokno. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Kuwi perlu dilestarekke, Le. Sebab wong melarat kuwi termasuk kekayaan Indonesia. Kuwi aset yang perlu dilestarikan. Kowe iki nek omongan kok werna-werna. Wah, apa menah nek krungu kae para pejabat duran kono kae. Jare ngomong hasil pembangunan Indonesia meningkat luar biasa. Sekarang jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan sudah menurun. Menurun apane itu data dari mana? Data saka ngendi wong nyatane saya akeh wong melarat kok ngomong angka kemiskinan menurun iki menurun kok ngendi? Kuwi wis menurun ya, Le. Menurun piye? Angka kemiskinan memang sudah menurun, menurun ke anak cucu. Dadi ambak kowe melarat ora perlu semelang kowe somben bakal iso menehi warisan ning anak putumu. Warisan apa? Melarat. Kowe iki nek omongan no pret, pret kowe iki malah mung nggak-nggokke wae lho. Aku kira judek to. Nek kaya ngene iki rak pikiranku dadi mumet, wis ora usah mumet, Le. Aku semelang. Piye? Kowe kuwi lho, kok ndak ora kuat kowe mikir. Ya ra? Sebab apa? Aku semelang. Kowe engko nek kabotan pikiran jur kena lara stroke. Wis melarat stroke. Lu kok dadi yo kirek, Le. Nek omongan yo lu dadi yo kirek. Oh iya. Akhire Mbak Gudiken cemekel 70.000 lung. Ane nek kaya kowe melarat, elek, stroke sekar ngenyang sapa? Mula pikiran ki ora usah digawe sepaneng, ora usah digawe abot. Refreshing. Refreshing mbahmu bandane sapa? Mangane Senin Kamis refreshing. Lho, refreshing ki sesuaikan keadaan, Le. Refreshing ki aja ngimbo wong sugih sing ditik pirang-pirang gandeng kowe iki wong melarat, refreshingmu ya disesuaikan, diselaraskan. Lah nek wong sugih iso ditik pirang-pirang refreshing nek ndinti. Lah ning gandeng kowe iki ra didit, refreshingmu rasa ado-ado. Refreshingmu iki lho. Kok nggo botol kecap? Iki njaba botol kecap. Anjerone si ayu. Si ayu ki apa? Ciu-ciu goblokmu. Ning beren ketok keren ngono aja ciu. Ketok ceng-ceng po. Embye-embye. Mula ben ketok keren, ketok cool. Si ayu. Nah, ya dah. Aku nek ngundang kancane, "He Mas Bro, sini yuk kita minum si ayu." Lho, keren. "He Mas Bro, yuk minum ciu." Bah. Ceng-ceng po. Apa iya? Ki refreshingmu ngerti ra? He pret tak kandani ya, pret. Wong ngomben-omben dem-deman kaya ngene iki elek. Sebab iki ngerusak awak, ngerusak pikiran, luput-lupute kowe mati mergo dem-deman. Mula wong dem-deman kuwi dilarang agama, dilarang pemerintah sebab iki ngerusak uripmu. Ya. Kena le. Wong berpendapat iki kena ning berpendapat kuwi tergantung saka point of view-nya, Le. Ya.
tembung apa? Pret aku ra mudeg jo dhuwur-dhuwur. Sudut pandange, perspektife. Ya nek wong sugih badane pirang-pirang, gajine ajek, mangan warek sandangan utuh dolan kelakon, ora perlu refreshing kok sing elek kaya ngene iki. Aning nek sing wong melarat kaya kowe, arep njaluk wis ora enak sing dijaluki. Arep utang wis ora dipercaya, utangmu ngalor ngidul ngembel. Arep maling wedi metu bengi, wong kowe nguyuh wae kan ngeterke bojomu. Jambret, jambret ranti kendaraan. Apa ana wong bar jambret ngenyang beca? Renek wong bar jambret tok nyegat taksi renek. Tetep kudu modal kendaraan entuk jambretan stator wer melayu. Langsung ngebut. Ayo melayu nang aku ranti kendaraan ra iso melayu. Melayu sikilmu cendak. Wis sikile cendak bubulen. Pasing ke jambret ora mangkel malah guyu kepingkel-pingkel. Jambret, 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 ketangklung, ketangklung, ketangklung. Arak mempercepat penangkapan. Tak kandani ya, Bret. Kowe kok ngeyel to? Ngomben-omben ki elek. Mendem ki ngrusak awak. Ngerti ra? Ya kenal le. Ning pikiran. Kita berpikir positif wae le. Maksudmu? Wong mendem ciwi rusak ora rusak awake dhewe. Mendem ciu ki mati yo mati awake dhewe. Ning pikir nek wong mendem jabatan. Wong mendem jabatan kae sing dipateni wong pirang ewu. Wong mendem jabatan kae sing dirusak nasibe wong pirang yuta. Nganti kahanan Indonesia remuk-remukan kaya ngene rak gara-gara kakehan wong mendem jabatan. Kowe ngerti ra? Ngono. Ha iya. Mula berpikir positif wae. Ngombe ning nggo pikiran positif. Judule positif drinking. Wis istilahmu pret-pret positif apa positif drinking? Lah ngombe ning pikirane positif kok. Ora enek wong ngombe pikirane positif, wong ngombe iki saya oke ya saya bubrah. Ora percaya kowe, ora percaya. Lho, kowe nek ora percaya simbah wis ngandani. Mosok simbah ngandani perkara omben-omben. Wah, lah kowe ra mung ngerti kok. Simbah ki ngandani wae nganggo tembung sing apik, nganggo dicondro istilahe. Apa ya? Heeh, nek wong biyen ki wong omben-omben kuwi dicondro, nganggo sloki nek ngombe. Kuwi ana tembunge. Contone apa? Wong ngombe sak sloki kuwi ana arane diarani Eko Padmosari. Wah. Tegese apa kuwi, Lek? Eko siji patmo kembang sari madu. Wong ngombe sak sloki kuwi rasane kaya ngombe madu ning kembang. Enak banget, enak banget. Kemepiar. Terus ngombe rong sloki diarani Dwi Maratani. Tegese Dwi wilangan loro, Maratani tegese waroto. Ngombe rong sloki angete roto saawak. Lah terus ngombe ping telu diarani Tri Kawula Busana. Tegese Tri telu kawula ki wong cilik, busana ki ageman utawa sandangan. Ngibarate ngombe telung sloki kuwi kaya batur diwenehi lungsuran sandangane bendarane. Njur mlebu kamar ngilo dhewe klecam klecem ijen. Wis mulai ngefek, wis. Terus ping papat ngombe petang sloki diarani Catur Wanara Rukem. Tegese Catur wilangan papat wanara kethek rukem wowoan. Ngombe petang sloki ting cuwet gunemane kaya kethek rebutan wowoan. Oh. Wah nek ping 5 lek, ping 5 diarani Panca Surapanggah. Tegese Panca Lima Surawani Panggah Nekat. Ngombe limang sloki anane wong wani karo nekat mulo kadang kala njur nyegat wong ning tengah dalan. Weh, tetek ya oleh. Anane mung tetek. Isih enek, isih. Ping 6 diarani Sat Guna Waweka. Tegese Sat kuwi wilangan 6, guna kuwi pengangen-angen, Waweka ki pengati-ati. Ngombe nem sloki hilang pikiran lan pengati-ati ini mulo kadang kora ora sadar mlebu ning omahe tanggane.
iki. Langsung ping 6 wae. Pilih 6 wae. Sesat. Wah nek ngono aku nek ngombe tak ping 6 wae ya, Lek. Wi nyenengke kuwi, Lek. Oh. Ah nek ping 7 diarani Sabto Kukila Wersa. Tegese Sabto wilangan 7 Kukila Manuk Wersa ki udan. Ngombe 7 sloki keringet gembrobyos jedidil kaya manuk kodanan. Ping 8 Asta secara-cara. Asta wilangan 8 secara-cara ki polahe gedhabikan ra karu-karuan. Anek ping songo diarani nawa anggo lupa nawa kuwi wilangan songo anggo awak lupa lara. Ngombe sang soki rasane awak lara kabeh. Balung padha linu sirah senut-senut. Dada mengkap-mengkap weteng mungkuk-mungkuk. Ora tek apal men to lek kulino kok. Oh, bak nene. Oh ngono. Wi mbiyen. Lah terus ping 10 lek. Lah, ping 10 ngombe 10 sloki diarani dosa yaksa wangke. Tegese dosa 10 yaksa kuwi buta wangke iki batang. Ngombe 10 sloki geblak wis kaya batang buta. Ora iso obah. Ora iso obah kaya batang buta. Wis jeglek kuwi. Ngono. Anek ping 11. Anek ping 11 jenenge tanduk alit. Ya renek pret wong 10 wis jebabah ra iso obah kok tanduk meneh ping 11. Mula saiki wis ora sah ben-ben. Ngono to le. Heeh. Alah Siti, ora Siti sia. Kowe mbiyen ra iso ngombe, pancen aku mbiyen sok ngombe ning saiki aku wis ora ngombe, wis suwe aku ora ngombe. Justru wis suwe ora ngombe lek kowe saiki ngombe yo engko ndak lali. Iki aja mbok lalekke lho lek. Iki sebab wis gedhe labu-labete karo kowe. Coba kowe ora mikir jaman semono mbok kelingan anggar sore nang ngebuk sapa sing ngancani. Pendak bengi tengok-tengok neng cakruk sapa sing ngancani? Ciu. Angger ana pasaran bayi neng jayangan sapa sing ngancani? Ciu. Aja mbok lalekke iki lho. Iki ki sulmitmu. Nek nganti ciu iki mbok lalekke, njur ciu iki gelo. Grantes, ngenes njur bunuh diri apa ora kowe? Beban moral. Ya renek pret ciu kok bunuh diri lah guling radio mbe. Kowe kok ngeyel to? Wis sikirke aku ndang arepmu kok iki. Wis. Iki ndang dijeleki kok aku ndang bacutke lakune kok sesuk jiat yang temanggung barang kok. Janjine rampung jam 12 kok yahne lagi wiwit. Oh, iki Kang Cengoh ngapusi aku iki. Wes kok njaluk tambahan.